Kemudian kita sambung, ada sedikit dah ujung daripada wirid yang selalu kita dah baca sesudah daripada solat lima waktu. Harapannya mudah-mudahan kita dapat amal bersama, kita dapat baca bersama-sama. Mudah-mudahan dapat sentosa, selamat daripada segala haru-haru. Itu dia yang naknya tu di akhirat. Nah, maknanya maklum dah. Maklum dah bekal tu ya kena sini lah. Itu dia. Bekal gana. Bekal ni untuk nak pergi ke sana tu bekalnya di sinilah. Sebab di dunia ni tempat perhomaan, mazra'atul akhirah. Dunia mazra'ah bagi akhirah. Bekal di sini. Nak sikit banyak sinilah. Jadi anak. Itu sudah kita maklum sebagaimana kita baca satu daripada hadis irtanim khamsan qabla khamsin. Itu pesannya juga tu. Jadi irtanim rebuklah. Jadi rupa berebuk gitu. Rebutkanlah lima sebelum daripada lima perkara. Lima perkara sebelum daripada siapa lima perkara hak kemarin. So kita rebut sungguhlah ni. Mananya? Satunya syababaka qabla haramika. Muda akau sebelum daripada tua akau. Ia sebut syabab, mana orang muda, wairun. Mana orang muda ni belum sampai 40 ni muda. Kalau 40 tu dia panggil syekh. Syekh, tu dia. Baik, muda sebelum daripada tua. Maka duduk dalam bilik kita ni ada macam-macam lah. Ada 20 ada, tapi jarang. 30 lebih, 40, banyak kainnya. 30 lebih, 40, 50 ada dalam bilik kita ni. Maksudnya kata haram, tua dah kita ni. Sebelum daripada tua, mana muda sebelum daripada tua. Mana rebutkanlah masa peluang, masa muda ni. Menjadi ghanimah. Buat ghanimah, irtanim. Rebut pasal kita berebut. Baca hak tu, baca hak ni dah. Buat hak tu, buat hak ni. Buat sudah. Tuhan nak terima hak mana tu, serah klik dia. Tu dia ada serah, apa dia panggil? Ya Allah nak terima hak mana, Tuhan nak beri hak mana, gapo hak mana tu, kita tawakkal tu ala Allah. Pasal balik kita ni, kita buat sudah. Buat lagi lah. Gampo buat. Deh, kaulan, pe'lan. I'tiqadan, dia panggil amalan, qalbiyan. Kata lagi lah. So, yang keduanya, wasihataka. Dan sehat kau sebelum daripada saqamika. Sebelum daripada sakit kau. Masa kita sehat ni sebelum daripada sakit, sebab kita ni duduk pergi kat tu dah. Tu dia duduk pergi kat uzur sakit, banyak kainnya sakit lah, uzur lah. Manusia ni tak sunyi daripada uzur, tak sunyi daripada uzur, tak sunyi daripada sakit. Adalah dalam hidup kita ni ada sehat, ada sakit, guria. Ada sakit, ada sehat. Walau bagaimanapun sehat dengan sakit ni, Allah beri banyak sehat, banyak-banyak balik sehat pada sakit. Sebab tu Nabi Allah ya Ayyub, Allah beri sakit ke dia.
dia malu nak berdoa supaya hilang daripada sakit. Dia malu berdoa nak hilang daripada sakit. Nak sembuh daripada sakit tu. Jadi nah sebabnya jadi bila kata sakit saat ni tu dia boleh banyak perkara. Boleh doa malaikat pun boleh, kafarah pun boleh. Jadi ada boleh doa kiparat, boleh doa kiparat mana apa, boleh doa malaikat kepada orang sakit, ziarah malaikat kepada orang sakit. Itu boleh kita amal dengan sabar, banyak perkara. Banyak perkara sangat yang tidak ada di orang sehat. Sebab tu Nabi Ayub kata aku malu. Nak minta kepada Allah supaya Allah buih sia hilang penyakit yang ada pada aku ni. Sebab aku kemenuan gini. Kemenuan katanya sehat dengan sakit tu banyak mana. Banyak balik sehat. Jadi ya, banyak balik sehat. Bila banyak balik sehat malu nak minta nak wi sehat apa nak wi sehat ni, nak wi sembuh penyakit ni. Malu. Lalu tu dia tak minta dah. Bila orang sampai radap tu boleh tak ada apa. Kita pun demikian itulah. kalau kita rasa boleh sabar, boleh di atas sakit kita. Allah beri sakit, kita boleh. Ya, sabar lebih afdal daripada mengubati. Kalau boleh boleh pantuh, dah boleh mikir, boleh gapo saat itu, sabar lebih daripada mengubati lagi. Kalau kita kata susahnya kita nak sabar, agaknya tak lekat sabar, pubaklah lebih afdal daripada sabarnya. Bahkan kita hipung kedua saja. Ketika sobat, ketika kita pubak, disuruh kita pubak. Sobat pun disuruh, pubak pun disuruh. Mana kita amal kedua selalu pun boleh kuap pergi mari. Jadi ada satu ketika kita sobat, satu ketika kita kita mengubati. Rasulullah sendiri pun sallallahu alaihi wasallam dia mengubat juga. Dia tak ada ke apa. Tu dia deh. Lagu tu dah. Masya Allah deh. tu dia dah. Habis takat tu. Nak royak gitulah. Tu dia deh. Baik. Kemudian kita klik kepada. terklik kepada gapo saat ni. Klik kepada wirid. Doa wirid yang kita dah baca sesudah. Daripada solat kita janji nak buh arti we habis. Janji nak buh arti we habis. Baik. Kata dia kemarin wali kulli qada'in wa qadarin. Tu dia tawakkaltu 'ala Allah. Wali kulli qada'in wa qadarin. Tawakkaltu 'ala Allah. Jadi dan bagi setiap-tiap qada dan qadar. Ni kita maklum dah qada dan qadar ni dia panggil rukun iman. Salah satu daripada rukun hak yang akhir ni al-iman bil qada wal qadar. Berime dengan qada dan qadar. Jadi apa makna qada sudah kita cerita dah lebih kurang kemarin. Ada siapa ingat gati? Kita cuba tanya. Cuba kita sob suan hari ni pagi ni siapa yang boleh jawab gati? Qada tu gapo? Qada tu gapo? Ma huwal qada? Ma huwal qadar? Cuba tera jawab. Dalam segama-gama ni ada deh. Dalam segama-gama ni ada hak yang boleh jawab apa arti qada, apa arti qada. Cuba tera jawab. Orang-orang hak boleh, orang ada kebolehan cuba jawab.
Saya nak tunggu setengah minit. Dia setengah minit supaya nak tengok daripada deh ibu-ibu, bapa-bapa kita ada dengar ni, ada reti molek kedak lagi mengenai dengan qada dan qada. Wa li kulli qada'in wa qadarin tawakkaltu 'ala Allah. Jadi ada wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kita baca lah ayat 1000 dina. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi siapa yang bertawakal ia 'ala Allah, maka Allah lah yang memberi mada, Allah lah yang mencukup, Allah lah yang memberi cukup, memberi mada, memberi cukup bila kita tawakal 'ala Allah. Jadi ada lepas tu nak nanti dengar ni, nak nanti dengar orang apa jawab, apa qada, apanya qada, jawab adanya singti Allah kamnut wailau. Singti Allah kamnut wailau gitu tu makna qada lah tu deh. Singti Allah kamnut wailau, ha ni qada ke qada ni, dua ni ni. Deh gini, qada ni dia panggil berapa? Ibarat daripada iradah dan ta'luk iradah. Gitu, iradah dan ta'luk iradah yang tanjizi qadim nama dia. Kalau boleh tanda, boleh molek. Orang ada kolam, ada nando, ada buk. Molek je we ada buk katik. Sebab we nama kata kita ni mengaji. Bukan sekadar mendengar, dak mengaji kita ni. Walaupun dak jauh, tu dia ni. Beratus kilo, beribu kilo, tapi dak mengaji weh. Dia. Ya merap singti Allah sang lak tuk tan kuana. Ya merap kap singti Allah sang lak kamnut kah. Yom rab singti Allah sang lak kamnut kah. Gitu. Kita ambil ulama kita, apa ulama kita buat tarikh. Iradatullahi ma'ata'alluki qada'uhu fil azali fahakiki wal qadarul ijadu lil asya'ala. Itu dia. Wal qadarul ijadu lil asya'ala. Kalau qadar tu mana? Mengada. Mengada akan asya' mengikut hak dia menentukan. Itu makna qadar. Qadar tu mengada hak dia menentu sedia kala. Bukan makna mengada sedia dah. Mengada tu baru. Mengada tu baru. Itu dia. Menentu tu sedia. Deh. Qada ke kesingdi Allah kam kamna. Macam kamna, kamnut. Tu dia. Kalau kamna tu mana kita mengeluar ijad, kamnut mana menentu. Bahasa Thai pun jangan weh. Silap sikit tai kau lain pula. Kamna, kamnut tak serupa tu. Kalau kamna itu mana? Ijad. Allah mengadakan. Mengada, dia panggil qadak, qada. Kamnut pada azan, dia panggil qadak. Jadi, ada. Kalau gitu bahasa Thai pun, dia kena kita menyelidiki juga. Bahasa dia tu kamnut. Supaya kita nak berjalan lagi ke mana sahaja. Kita kamnut. Why that? Wa wanti taurai, dengan taurai, pi taurai. Kita nak berjalan, nak ke situ, nak ke sini. Kamnut.
itu dia kamnut. Mana kita menentu. Maka menentu ni apa? Qada. Kamnut kap. Ha ya dah. Ha itu tu. Kamnut mana qada. Ha lain pula kamnut. Hak tu panggil menimbulkan, hak tu menjadi. Hak tu dia panggil apa tu? Itu dia dia. Itu apa tu? Orang panggil menentu se mengada se. Mengada qada, menentu qada. Ha tu dia. Ha tak ada apa. Jadi boleh berlakulah tu. Ha tu dia nah. Ha tak ada gapo. Jadi nak royak katanya apa segenap perkara qada baik qada baik tawakkaltu ala Allah. Kena baca semua ni. Ha selamat kita insya-Allah. Jadi orang panggil mudah-mudahan kita dapat amal bersamalah. Kita dapat amal bersama-sama di setiap pagi, setiap pagi, setiap petang. Dalam setiap pagi petang lah makna setiap semaya ni. Bab kita dak semaya semua ke, okay? Pagi semaya, malam semaya. Ha tengah hari pun semaya dekat semua. Ha tu dia leh. Habis kat tu. Ha tu dia baik. So, ha, baru so. Jadi maknanya hak kita sebut lima tadi kita bila we habis lah. Hak Nabi suruh kita rebut sana tu. Dan apa? Wa ghinaka qabla faqrika. Kaya akau sebelum daripada papa akau. Ha, masa kita dah kaya ni ya. Sebelum daripada papa. Kaya akau sebelum dari papa. Mana kita? Ya, ya boleh jadi berlaku tu. Kaya, 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 papa. Dia kaya, 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 papa. tu dia. Ha, je lah. Ya ada dua tu. Bukan kaya semua kita ni. Bukan dia papa semua. Sebab tu jangan memandai hina. Jangan memandai hina. Jangan memandai lekeh kepada orang. Ha, debat barangkali dia kaya hari ni. Hari ni dia kaya. Lu esok dia miskin, ha boleh jadi. Jadi ada. Tu mana kata rinaka qabla faqrika. Kaya akau sebelum daripada papa akau. Ha jelah dah, jelah dah. Ha 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 jadi ada. Habis kata. Ha kita bila molek ada satunya muda sebelum tua, sehat sebelum daripada sakit, kaya sebelum daripada papa. Ada tiga dah. Ha, Nabi suruh kita rebut tulis molek eh. Kalau rasa nak tulis taruh pun molek buat katik terancai kita masing-masing. Ya katik ni ya kena bawa semua eh. Boleh hati semua katik terancai kita eh. Ha, bila kita berasa hanyut-hanyut, berasa ralik, ah tak boleh. Ha, ni ada pesan ni, wasiah daripada Rasulullah ni, sallallahu alaihi wasallam ni. Ha, jadi ada. Tiga dah. Yang keempat. Faragaka qabla syughlika. Farag mana? Apa panggil? Masa kita luar. Masa kita luar sebelum daripada sibuk. Allah. Masa-masa di pondok hari itu rasa pun tak ada serupa ni. Itu dia ni. Masa di pondok hari itu eh. Berasa pun tak semacam ni. Itu dia. ha? Bila sampai tangan ni Allah tak ada sibuk lah. Tak ada, tak ada. Ha, tu dia deh makan nasi dalam berdirilah maknanya. Tu dia. Seolah kata gitulah sibuk. Sebab Nabi kata faragaka qabla syughlika. Farag mana? Masa akal luar sebelum daripada akal sibuk. Ha nak gitu. Ha tu dia. Rebutlah masa kita luar. Sebab tu kita kena catsan wela kita. Betul tak? Kadang-kadang dia panggil gilpah. Jadi seminit tu kira kata. Wugi seminit tu. Wugi pen apa dia panggil. Kit pen pan. Ruah mun pan. Mun pun tak apa. Kalau pan tu sikit lagi.
Rugi seminit je. Sebab ke apa? Sebab dalam seminit tu kita sebut Allahu Akbar, berapa pahala kita? Kalau kita sebut kata Subhanallah, berapa? Haa, itu dia. Subhanallah dalam seminit tu berapa untung kita? Kalau kita rugi seminit berapa? Cuba orang kena tinggal di gapo di kena roe di, oh dia mau mari terlambat seminit je. Dia supaya dia naik kapal gapo tu kan, silap seminit je. Perak terbagi perak Allah, masya-Allah. Ha jadi dia silap seminit je. Tinggal perak demo. Ha tu. Pas kita nak nanti pula, oh siawela rugi masa. Bukunya kita lewat seminit je. Sebab itulah dalam tuk wik nanti tu, tuk nanti kita kena kemenang. Katanya labo, rugi labo. Rugi seminit berapa? Labo dalam seminit berapa? Boleh kita bubuh eh? Subhanallah. Kemain tu? Alhamdulillah. Kemain? Allahu Akbar. Bukemain? La ilaha illallah. Bahkan kita buh la ilaha illallah. Lebih berat pada dunia lagi kalau timba esok pahala dia tu. Kita buh di mana tu? Seminit. Tak sapa lagi. Ha, kalau kita mengucap lagu ni, kita katanya la tu. La tu kita bubuhnya tujuh alih. Kita buh kita pula. La tujuh alih. Allah. Allah tu tiga alih. Pun tak sapa seminit lagi. La kita bila 14 gerak. Illallah tiga alif negro. Saya rasanya tak sapa lagi seminit tu. Pas tu pahalanya anak dah tu 4000 dosa besar diampunkan. Kalau timbal dengan dunia, ai berat hono lagi, berat la ilaha illallah dengan dunia sebutin. Sebab tu Nabi karanti kata, siapa yang dapat akhir kalam, akhir kalam dengan la ilaha illallah, dakhalal jannata. Tu dia ni. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannata. Orang ni boleh masuk syurga. Cerak orang ni. Sebabnya ia berat cerak ni ngaco dia. Ia ni ngaco, nak berat ni ngaco, ia kena timbal, 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 timbal. Berat. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Jadi orang yang berat timenge, فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّضِيَةٌ, dalam syurga lah maknanya. Orang berat timengan di dalam عِيشَةٌ رَضِيَةٌ, makna dalam hidup yang diredai oleh Allah, mana syurga lah, syurga lah. Kalau berat, kalau gini, فَهُوَ apa, fa ummuhu hawiyah wal iyaz billah. Kalau giringan, fa ummuhu hawiyah. Ha, pisah kita, pisah wi berat timengnya kita, tak leh main. Ha, kalau berat ia panggil syurgalah, kalau ringan nengakolah. Ha, serius eh, serius, serius. Masa nak timba esok ni, Allah, masa dibangkit kubur di pada mahsyar, berhimpun di sana, Nabi mendirikan ni ngaco. Wa arif, wa arif ni ngaco. Lepas tu nak timbal amal kita ni. Amal leh hok dak buat, 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 buat ni mana? Berat hok mana? Ringi hok mana? Ha, tu dia timbal. Kalau tak timbal, mana tak tahu mana kita. Sebenarnya Allah Taala tahu dah, tapi mengikut keadilan. Mengikut keadilan Allah, Allah tahu dah, tapi Allah nak menzahir keadilan, kena timbal berat ringan, ringan berat. Ha, payawilah orang panggil matra dia. Matra lagu mana? Fa amma man saqulat. Kalau hak berat, fa huwa fi 'ishatir radiyah.
Kalau hak ringan, fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Hamiyah, api yang panas. Ha, oleh itu kita rebut nah masa kita luar sebelum daripada kita sibuk, kita rebut, rebutkan. Reti rebut dah. Pore dia berebut nak ambil bat kiu dia. Ha, rebut sungguh dia beletak poket. Supaya dia berebut nak semaya dia ada raudhah. Au, berebut je nak semaya sah awak. Oh, tahu kata kelebihan sah awak ni dia rahmat mula-mula turun di atas imam. Rahmat yang kedua pula di atas sah yang pertama sebelah kanan, barulah sebelah kiri. Ada barulah berhamuran semua sah. Berebut nak duk sah awal. Nak duk sah yang pertama. Lepas tu sah yang pertama pula sebelah kiri imam. Bukan, kanan imam pula dah. Masya-Allah. Ni orang kita faham banyak dah. Berebut sungguh weh. Pak kira kita tanda weh. Tanda ni tanda dalam hati molek eh. Kalau kita berasa lupa ada dia dah. tu dia. Kalau kita berasa lupa, berasa gapo lebih kurang, kita ambil ketik ni mari kuap dengan kita, mari pasal di kita. Aku ni hak mana ni, lima ni cukup ke tak lagi. Tu dia. Yang kenanya dia kelima, hayataka, hidup akau sebelum daripada mati akau. Oh, cerak yang muda ada situ dah. Yang muda ada di hidup laku-laku pun. Sebab itulah setiap nafah kita akik, kita serok nafah. Kalau boleh. Tak boleh nak buat kan? Kalau boleh. Dah semualah ni. Kita ucap alhamdulillah. Koho-koho. Tak bunyi dengan lidah, bunyi dengan hati. Tak apa dah. Serok nyawa. Alhamdulillah. Hamuh tu baik. Alhamdulillah. Serak tu baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab nafas ni panggil modal yang paling besar ni. Modal yang diberi oleh Allah. Nafas ni. Nyawa ni. Deh, berapa senapas kalau kena bayar? Kit bin bad. Kena bayar berapa? Haa. Jadi dia deh. Tengok orang dia pakai gas je tak? Bukan ni dia sedap mana pakai gas. Bayar. Pakai gas ni bayar. Beli gas. Beli ubat dia. Buat apa tu? Nak nyawa je tu. Lepas ni di hari ni kita ada nyawa ni. Kita bayar berapa ke Allah Ta'ala ni? Boleh nyawa dengan sedap. Tidur pun jenera molek. Tak ada ketak hidung pun tak. Ha, tu dia. Nikmat. Tu dia panggil tu. Satu nikmat sehat. Satu nikmat boleh bernafah. Boleh menyawa. Tak ada lekat-lekat boleh menyawa. Setak daripada lahir hari tu sampai ke hari ni, berapa nafas kita? Berapa ribu, berjuta dah kita ada nafas ni. Sehari-hari ni berapa? Tu hala terbaik berapa, hala masuk berapa? Berapa ni kalau nak bayar? Tapi semua tu akan dinilaikan oleh Allah. Sebabnya nikmat. Sebab itulah hayataka qabla mautika, hidup akau sebelum daripada mati akau. Mana mungkena, mungkena kira lah. Mungkena rebut dalam masa hidup. Nak buat gapo-gapo sebab itulah. Sebab itulah orang panggil gapo dah. Nak rakyat gapo ni. Dia hasilnya tak ada kena bayar dah tak ni tak? Jadi ya. Mana kita kena syukur atas nikmat Allah beri hidup. Ya sambung nafas kita ni. Ya sambung, sambung, sambung dia. Ini isyarat kepada Allah bagi modal. Suruh kita menego. Itu dia. Ya modal di sini. Ya beri modal. Beri modal. Ha? Mau menego? Ya kita dah menego ni. Kita khabar. Kedak dah menego ni. Tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Inilah kita dak tu'minuna billah ni. Ha, wa tujahiduna fi sabilillah. Dak berime dengan Allah, dengan Rasul, dak mujahadah. Dak bersungguh-sungguh dak lawan tu, lawan nafsu semua ni. Orang panggil mujahid apa?
tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Ini orang panggil apa ni? Allah suruh kitanya menego, menego, dek menego ni. Jangan pahal kata menego, berjual saja gitu. Jual beras, jual sate, jual nasi, jual ninung-ninung ni banyaklah. Dek menego tu. Hak tu hak tu lah. Menego ni. Menego kita ingat. Tu'minuna billahi wa rasulih. Ni orang panggil menego. Menego tu yang nak beli dengan apa? Syurga. Menego kita, Allah beli dengan syurga. Inna Allah ashtara. Sesungguhnya Allah beli. Minal mu'minin. Akan diri mereka itu, harta mereka itu, masa mereka itu, semua Allah beli dengan apa? Bi anna lahumul jannah. Syurga. Allah beli dengan syurga. Itu dia. Bi anna lahumul jannah. Allah beli dengan syurga. Allah nak bayar. Ha, nanti kita jual sudah. Allah beli, kita jual. Kita jual, Allah beli. Itu dia. Dengan syurga di akhirat. Ha, sebab tu kita duduk menego ni je lah dah. Pas nak menego kita sebelum mati. Bahkan amal leh kita dah buat sebelum mati ni. Ulama kata 100 ganda. Kelebihan 100 kali ganda dia panggil. 100 ganda. Kalau kita buat dekat lepas ni, dia panggil boleh so. Hak ni boleh 100. Dia panggil right how. Kelebihan kita buat sebelum daripada mati. Hak mati tu ke apa? Wasiat. Supaya gede wasiat sebelum daripada aku mati. Ni aku nak wasiat ni. Sekiranya kalau aku mati, aku berilah benda ni ke orang tu. Bila aku mati, aku berilah harta ni ke orang tu. Ini orang panggil beri lepas mati. Beri lepas mati dia panggil wasiat. Beri belum mati dia panggil heboh. Ha, apa tu kadang-kadang belaga. Belaga kena, belaga kena. Dibui lepas mati, dibui kepada waris, waroh. Waris dia panggil. Gapo waris? Man yarisu. Mereka dapat pusaka. Dibui kepada anak dia, kepada gapo? Isteri dia. Ha, ada. Suami dia wasiat bui kepada isteri. Isteri wasiat beri kepada suami. Eh, kena beki sikit dah. Ha, kena beki banyak ni kita dah dengar-dengar ni. Macam mana kata ha, macam mana seolah kata supa kata isteri dengan suami orang mandu ke misalnya. Ha, mandu mandu. Itu dia. Tak ada boleh anak lah dua orang tu yang tak beri ni. Buat gana. Duk mari 10, 20, 30 pun 30 tahun pun dia tu yang tak beri. Nak buat lah mana? Hak duk dia, hak ditanggil dia. Timur kita ni duk buat kerja eh. Dia buat kerja. Belanja kita tak banyak eh. Haa. Hak isteri lagi boleh 3-40 sebulan. Suami lagi 2-3-40 sebulan. Capu-capu mari 7-80 sebulan. Setahun kat berjuta. Haa. Pas duk berapa tahun dah. Dia buat kerja mari puluh-puluh tahun dah. Dekat dengan berjuta. Dekat dengan juta pun. Berapa juta? Hmm, kita harta dua orang ni weh, saya weh. Kalau kita mati boleh ke siapa weh? Ah, boleh kepada saudara dan moga kita tak ada anak. Pak ada ke tak? Ha, pak ada. Ha, pak boleh ke pak, boleh ke mak. Ha, tak ada pak, tak ada mak, saudara, pak saudara naik kono. Eh, berasa saya harta kita dah buat kerja penat ni. Kita dah buat kerja letih penat ni. Gini. Gini. Kita wasiat. Wasiat kan? Kalau aku mati dulu, suami kata, harta semua boleh kamu habis. Harta semua aku boleh kamu habis. Suami kata kepada isteri. Isteri pun kata, kalau sekiranya kalau aku mati dulu, semua harta aku 4-5 juta ni boleh kamu semua. Hei suami. Mung tapi ya suami. Dia pakat dua kita buat surat juruh ni. Kita buat surat juruh ni tu dah. Tu dia. Buat surat. Kenapa weh? Buat suratnya heboh. Wasiat. Kalau aku mati dulu,
aku beri kepadamu sekalian harta aku. Kalau aku mati dulu, aku beri kepadamu sekalian harta aku. Dia pakat dua orang itu. Hei, jadi ke tak tu weh? Dia panggil jadi ke tak? Haa, molek dia. Haa, dia pakat jawab. Pakat jawab. Mada ke tak? Jadi ke tak? Rakteti terayut, cuba jawab. Haa, ni dia pakat dua beranak tu. Dan dia moga anak tak ada eh. Dua kerja jadi serenak, dua kerja cari duit serenak lah. Boleh, boleh, boleh. Boleh dengan boleh. Boleh dengan boleh. Boleh, boleh. Kherak kurir weh. Haa, kalau dia minta buat kebajikan ke apa, dia hala kurir sikit. Bukan tak nampak, bergari. Bukan tak bergari, nampak tapi hala kurir sikit. Haa, tu dia deh. Haa, kurir. Jadi, balik nak buat kebajikan tu kurir lah. Cuma dia wasiat beri kepada suami dia. Suami wasiat beri kepada isteri dia. Boleh ke tak lagu ni? Haa, boleh ke tak lagu? Jawabnya, dia hak Nabi pesan marinya, la wasiyata li waris. Tidak ada wasiat bagi waris. Tak boleh wasiat kepada waris. Mana waris? Isteri waris bagi suami. Suami waris bagi isteri. Tak sah kita wasiat kepada waris. La wasiyata li waris. Malaikanya antujizal warasah. Malaikanya warasah lagi-lagi tu dia izin. Kalau katalah bapak dia pun izin, mak dia pun izin. Haa, dia izin semua. Orang yang boleh makan pesaka dia semua tu izin habis. Tak apalah, muda buat kerja orang tu make kemong lah. Aku tak ada nak walaupun aku boleh. Hak musiak lagu tu mokak. Bahkan pakai suluh, ya. Kalau 3 juta, pakai 1 juta, ya. Haa, tak lah kata kita. Tu masalah kita usiak hak ni. Hak ni usiak pada waris ni tak boleh. Hak pakai suluh ni usiak nung, usiak hak biasa nung. Usiak semua tak boleh pakai suluh ya. Yang usiak pada waris ni tak pakai mokak. Bila mokak dia panggil kena tanya. Tanya kerana waris ni jang ke tak? Waris hak boleh makan ya. Jang ke tak? Pak dia kata tak boleh eh. Ayah boleh makan pesaka moga anak ayah mati. Bila anak ayah tu mati, mana ayah dapat pesaka? Bila ayah dapat pesaka, walaupun dia wasiat semua pun dia tak boleh kepada isteri. Isteri dia makan sumun kalau mayat ada anak, robok kalau mayat tak ada anak. Ha, tu dia. Jadi makna kata tak jadilah wasiat dia mokak lah. Walaupun mokak tapi kena tanya lagi, benar ke dah orang yang boleh makan tu? Pak dia, mak dia, apa lagi tu? Oh, dia mahu tak jah, tak jah, tak boleh. Kena bagi semula. Kena romok semula tu. Usia dia tu. Ni yang biasa kita duduk berlaku, duduk dengar dia. Tu dia. Sebab tu lah kalau kita perah, gampang semua sekalipun, kita beri masa kita duduk sehat ni. Masa kita sehat, belum kita sakit, belum kita mati, buat, beri, 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 beri. Itu dia dia. Wasiat hanya tu imam. Tu imam. Imam tu nak tulis dengan nonu dah. Rakteti terayut. Wasiat hanya tu imam. Imam tu kena tulis jadi momak. Macam nonu dah. Momak. Dari mai. Boleh belakang nak wasiat ke siapa-siapa. Nak wasiat ke siapa boleh. Tak ada apa. Hak kita. Jangan wasiat kepada waris sudah. Waris mana orang boleh makan pesaka eh. Ha, suami cerak dah. Eh, dia waris hak boleh makan pesaka ni. Hak cerak-cerak. Lima. Lima ni tak boleh siapa halang. Lima ni tak boleh siapa kat kuang dia tak boleh. Dai kap dai orang panggil. Mana lima? Satu. Ah, satu, suami. Isteri mati, suami boleh makan semata. Yang keduanya, isteri, suami mati, isteri boleh makan semata. Yang ketiga, bapa, anak mati boleh makan semata.
Yang keempat, ibu anak mati boleh makan semata-mata. Ha, berapa dah? Anak, ibu mati boleh makan pusaka. Bapa, ibu mati boleh makan pusaka. Ha, bukan anak, pak mati boleh makan pusaka. Anak, mak mati boleh makan pusaka. Jadi suami, isteri, bapa, anak laki, anak perempuan. Lima ni tak ada boleh siapa pun nak halang, nak menegah daripada faraid. Tak boleh. Eh, ada orang wasiat tak beri pun ada. Ha, dia ada anak. Tiba-tiba anak dia saat itu jadi kurang pandai sikit. Anak dia kurang pandai sikit. Dia tak ada keledek cara. Ha, tak ada keledek cara. Masa pak dia ada uzur di rumah pun jadi tak ada cara lah. Ikaduk cara dia tu. Ha, tak ada kelik-kelik. Pak dia pesan suruh kelik pun tak ni kelik. Amur kelik. Makan puluk tepi rumah pun tak masuk rumah pak tu. Ha, jadi masalah lah tu. Ha, jadi timurnya berasa lah lek bapak. Jadi ada perasa eh lah balik anak dia hak sore saat ni tu. Tu dia dia. Lepas tu bila berasa saat ni tu, dia pesan lah. Dia anak dia ni, anak dia ni ramah 4-5 ni orang. Ha, anak dia berlaku, anak dia berlaku, tapi hak sore tu, hak duduk situ tu, ayah tak beri harta ayah ke dia walaupun samah. Dia kata gitu, dia wasiat, dia wasiat, dia wasiat. Pak tu dia pesan dia tak beri kepada anak dia sore tu walaupun samah. Kinayah kata royahnya sikit pun dia tak beri kepada anak dia. Hak tu, tu tu orang tahu semua. 5 orang ni orang tu, anak dia tahu semua tu. 4-5 ni orang tu, anak ayah hak tu ayah tak bagi. Hak nama Zik tu misalnya, ayah tak beri harta ayah kepada dia walaupun sama, sebab ayah ni berasa besar dengan dia. Ha, boh kata buat jadi masalah. Ha, tu dia dia duk tak duk. Ayah mati sungguh. Moga ayah pun ada unzur semua ya. Duk tak ada, matilah ayah dia. Bila mati ayah, ha, dia buat surat juruhnya tu. Waktu baik mari. Sudah pada 7 hari, 8 hari, 9 hari katalah. Ha, sudah pada tu sipai nak bagi pusaka lah weh. Ha, waktu baik surat kepada tu imam. Ha, tu imam tu kena pandai tu. Ha ni tu imam, ha ni ada, ni ada ayah, ni ada wasiat ni. Ha, tu dia ada wasiat kan weh. Tu anak dia nama Zik tu. Dia tak beri walaupun sama. Ha, balik orang jadi imam kena pahal agama. Ayah dia wasiat lagu tu tu sah ke tidak sah? Kita nak damnin pusaka hari tu tu kena pahal sah ke tidak sah? Ha, nama ayah kata ha, dah pak tak izin kita orang luar nak buat apa boleh. Ha, tu dia siaplah lagi baca baris tu siaplah. Ha, dah pak dia lagi tak benar harta pak. Pah kita ni orang luar, imam ni orang luar, cumanya dia mau jeput suruh mari bagi pusaka. Kita nak pandai tak boleh, mana mengikut bagaimana pak kata lah. Pak kata tak boleh, tak boleh. Siap, riap, roy. Kalau tak email lagu ni, siap. Kena potong ni, kena potong terik ni. Ha, lagu mana? Maknanya email tu nak turut perkataan ayah dia. Padahalnya ayah dia wasiat saat ni tu tak boleh, tak sah. Katakanlah anak dia yang nama Zik tu deraka kepada pak dia. Deraka ni tak menggugurkan pusaka. Deraka, ingat kaedah dia. Anak deraka kepada pak, isteri deraka kepada suami. Deraka ni tak menggugurkan pusaka. Mana balik pusaka dia boleh telat walaupun dia deraka. Itu dia. Walaupun dia deraka, isteri deraka ke suami, suami ni dia tak panggil deraka lah pada isteri. Ha, sebab suami ni dia tak ada kata suami ni wajib taat ke isteri. Ha, tak ada, tak ada, tak ada. Hak adanya
isteri wajib taat ke suami. Itu adanya. Tiba-tiba anak deraka. Pas bila anak deraka, pak dia berasa. Bila pak dia berasa, dia bersiap, dia besar, tak beri walaupun sama. Betul ni kena kita kemenuan bimolek. Betul pak tak beri itu, sah ke tidak sah? Jawabnya berlaku dengan raktamanun kita ni. Mana hukum tidak sah, mokak. Bila mokak, imi mari nak bagi tu. Jangan turut wasiat bapa. Sebab wasiat tu al-mudhir dia panggil. Minal kaba'id. Ha, ada sebutlah kita kaba'id dosofa. Wasiat yang memberi mudarat minal kaba'id. Wasiat yang memberi mudarat ni tengah daripada dosofa. Masya Allah. Ha, jangan sebab ni saya sekelain lah. Sekelain saya waktu baik ni sahabatnya. Saya biasa tepuh. Itu dia ni. Gapuh hak-hak-hak mak apa rakta citerayut tanya. Ta. Tatkat. Po. Tatkat. Luk. Daikin meraduk main babak. Ha. Meraduk ke pesako. Ta. Tit. Eh. Tat. Mana tatkat. Mana putuh. Supaya kita kata putus-putus kita boh katanya anak tak mengaku pak boh gih. Pak tak mengaku anak gih. Tatkat dua ni. Tak mengaku tu mulut je. Hakikat nak hidup siapa? Tu dia deh. Ha, hakikat siapa? Anak apa? Bila anak ia ada ibu, ada bapa. Tu. Ha, dia panggil gapo tu? Dia panggil gapo? Bila kata pak, saya kena ada anak. Bila kata ibu, saya kena ada anak. Ha, ibu ni bagi satu orang, anak bagi satu orang. Maknanya walaupun tatkat dia panggil dah. Walaupun tatkat, tapi ia maikat. Nah, rakteti terayut. Itu dia ni. Walaupun kita tatkat, tapi man maikat. Apa mikat? Mana boleh semata-mata. Boleh semata-mata. Mata-mata kan? Pesako tu boleh semata. Walaupun tatkat. Ada sungguh. Hei, hak-hak saya temu ni. Hak saya temu ni dia tak mengaku anak. Dia tak mengaku anak. Anak dia. Tapi dia tu tak mengaku anak. Anak dia, tapi dia tak mengaku kata anak dia. Itu dia. Dia tak beri jamah pun dia tak beri. Mayat dia, dia pesat. Kalau dia mati, dia tak redha. Anak dia hak nama tu tu. Jamah pegel. Tak redha. Ha, berat. Tapi halah. Bila kita tengok pun lap subik mari tu ni. Ha. Jadi tak bahasa. Jadi mana balik anak saya ni pun. Jadi tak berjerejak juga nampak. Orang sini panggil jerejak. Pahal ke dah weh. Pahal ke dah orang ada dengar ni. Jerejak. Jerejak. Tak berjerejak. Jadi ya. Tak berjerejak. Maknanya jadi tak subuh je nampak anak dia. Sebab pok kata lagu tu. Duk pun dah. Tak lama mati juga anak dia tu pun. Ha, dia kena mati belakang. Mati juga dengan anak dia pun. Jadi mati tu pun ingat pak dulu. Tu dia leh. Ha, tu maknanya jadi belah lah cerita belah. Lepas balik sana royal lagi berasa dia belah balik anak dia. Jadi pak dia tak mengaku anak. Ha, tak mengaku anak. Lepas tu gitulah. Ha, gitulah dia. Maka dia mari tanya lah mana ni bapa ni. Ha, ayah dia ni dia tak mengaku anak. Dia tak sibuk jamuh. Ha, tu dia. Jawabnya hak ayah awak wasiat ni orang panggil apa dah? Mokak tak jadi. Tak jadi. Sebab dia deraka dah kepada Allah tu. Sebab orang nak kemandi mayat tu siapa? Dia kena keluarga dia. Hak dia dekat paling dekat kali ingat dengan pak. Anak laki pula dah. Lepas tu orang yang mustahak jadi imej semaya dia tu pula. Anak juga. Lepas tu mari dia, mari bawa ke dia tu. Marah pada anak ke apa ni. Wasiat lagu tu.
Jadi wasiat lagu tu dia orang panggil menggapa tu, mengenalkan lah, tak boleh. Jadi ya, ingat molek wasiat kalau memberi mudarat haram. Lagi pula tak sah. Ha, dia campur lagi. Haram serta tak sah. Sebab memberi mudarat kepada waris, tengok dia. Tengok orang mari tanya dia, boleh ke tak nak jamah? Kata demo lah kena jamah. Pasal kata ayah tak beri. Tak beri tu salah undai syarak tu. Awak kena bicara pada ayah awak. Awak kena jadi imam. Ha, jadi banyak cara lah. Itu dia ni. Ta sami hai ka palaya tong tong tong. Gapo dia? Ta sami hai ka palaya tong ti yang mi ciwit yu. Dai mai? Ha, boleh. Ah, tak apa, yang mi ciwit yu kita beri 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 beri. Ambil gemulah itu je. Ambil bemaklah. Ha, tak apa. Tak apa ya bui masa hidup panggil heboh. Ha, tak apa. Hidup kecil ni wasiat ni. Jadi ada. Ta me yuk ban. Ah, ya dengan bahasa ni panggil yuk ban. Mek dia akik umuh. Allah gagah mek dia ni deh. Tu dia. Rusini, Rusni gitu. Ha, Rusini ke Rusni. Me ta me yuk ban. Ha, ni bahasa orang kecek. Mek dia ni akik umuh tu bui kepada hairau. Oh, akik umuh maksudnya ibu kita beri umuh kita. Deh, boleh jadi kita ni bosu ke lagu mana ke, umuh ni ni boleh kemung lah je. Ha, mek we kemung ni umuh ni. Ha, boleh kerana umuh ni bosu ke apa sana tu, mek kemung lah. Ha, tu. Ingat molek we, dia mek bui kena terima. Heboh. Terima. Aku terima lah. Kena duduk situ. Aku terima lah. Tu dia kena pandai sikit weh. Kena pandai sikit orang yang ke apa. Baca dulu deh. Lew au kun dai duai kam pu te mi paya. Payan je nak tulis dengan nonu. Payan. Gitu. Kalau payang dengan ngongu ni makna ke apa weh. Au kun duai kan kai tamai rau. Rai ti yu. Ah, hukum mi mai. Ah, sabit tu kena royak tani tu. Sabit tu kena 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 terima patu. Kita kena heboh kepada orang lain. Ya ibu ambil kelik umuh dia tak ada kira. Hak ya, hak ru ru sini misal ni umuh. Kalau umuh pun baik, kalau kebun pun baik, kalau kereta pun baik, kalau apa saja pun baik. Kalau ibu kita bui kita. So, kalau pak kita bui kita. So, ha, dua kali so dua. Nak buat alahana eh, supaya dia tak boleh ambil kelik. Ha, tu dia. Kena pandai, kena duan-duan-duan. Dah nak duan. Kita sebagai anak kena heboh. Kalau kita ni anak ada suami, kita heboh umuh tu kepada suami kita. Kalau hak suami heboh kepada isteri umuh tu. Rukun heboh, ia ada pak. Kena katakan, aku terimalah. Ini jadi panha juga ni. Panha juga ni. Orang yang beri senyap. Kobak saja. Kobak ni syarat bagi nak milik tam. Terima tu rukun bagi heboh. Wahab tuka haza. Aku beri akan dikau rumah ni kepada akau. Ibu kata. Anak nak kata anak. Aku terimalah. Aku terimalah tu rukun heboh tu. Jangan buat main-main tu. Tak kena lagu. Tak ada hatu dia mayut. Boleh tu. Itu dia. Sudah pada kita terima heboh. Kita buat lahannya pula. Kita kena qobat. Kena qobat. Kena ikbat. Balik orang beri ikbat. Balik kita qobat. Lahna misal. Contoh. Seperti kata sana ni. Me ya yuk ban hai. Hai kita. Hai luk. Me bui umuh ni kepada mung jah. Ha, jah kata kena. Aku terima lah. Jangan wis sengil lama. Di antara qobul dengan ijab. Ijab balik ibu, qabul balik anak. Sudah pada ijab qabul siap, ha. Mek pastulah anak kebun-kebun ni. Ha, tak apalah, gi buatlah. Gi tanam turun pagarlah.
gi pocok turuh lah, gi gitulah, gi menerah lah, gi terah cakur ambil lah. Mok kata, mok kata lagu tu gi apa tu? Ikbat dia panggil. Bila mok kata lagu tu ikbat, kita anak qobat mana? Pi kocok gi tanah turuh pagar, buh rawak, buh anak pisang, buh lada, buh kunyit, kuah, buh apa tu? Tanda kata qobat. Lagu ni ni orang panggil qobat. Lepas tu dia tanya pula. Lepas pada tu timbul perbalah hair berkali dia. Oha, 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 oha. Ada dengan saksi ke apa siap ni? Tu dia dia. Ha, 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 tu. Lepas tu dia apa tu? Nak ambil kelai, gitu. Ha, tu dia. Time head all right to you. Mana kalulah ibu tu nak ambil kelai? Kalau ibu tu nak ambil kelai, boleh? Ha, dia. Mi payan, boleh. Mi payan lagi. Ada dengan tulisan. Tulis. Ada dengan tulisan. Wak dengan tiu lah. Wak dengan hari Rabu gini-gini. Boleh? Ha, tak boleh saja. Anak memindah milik. Kebun, rumah, apa semua sekali tu. Anak memindah milik. Maknanya, anak tu dia ada suami. Menantu bagi mak dia tu. Ha? Eh, abang dia, abang dia. Abang. Kebun ni mek tu wisaya dah hak 10 ran ni hak situ-situ ni. Ha, pas ke mana? Dalah nama mek-mek gelik saja mo. Ah, jangan buat wis saja. Tu dia, buat wilabo. Pan walah ni memang gini. Mu heboh ke aku? Heboh ke bemak, ha. Apa dia be heboh ke bemak jadi hak bemak. Ha, jadi hak bemak le heboh bemak. Ha, tu dia. Apa jadi hak bemak? Ha, jadi hak bemak dia. Ha, jadi hak hak sa'i apa? Hak bemak dia heboh bemak ke? Entah apa heboh bemak. Isteri pun heboh. Aku heboh tanah tu. Tu tu maklum. Kepada Abang Mat bemak. Bemak pun kata, aku terimalah. Ha, habis. Aku terimalah. Lepas tu bemak kita ni les pound dua dia. Jauh dia. Ha, kita ni. Kita ni tu kawak hubung hak dulu pun tak apa, tanah pisah pun tak apa, tanah dokong pun gila. Itu orang panggil qobat, ikbat, balik isteri dengan suami pula. Korani lagu ni timbul masalahnya mak nak ambil kelik. Itu dia. Bahasa budak ha, tak ada gamuk gini-gini gini bui kepada orang. Ha, itu dia. Dia tahu kata ni bui ke menatu dia. Jadi pasal tak nak sedap dengan menatu dia. Dia bunyi kongking-keng, kongking-keng. Dia bunyi semua dengan menatu dia tu. Mula-mula menatu lah. Kalau ni dia menatai dah. Haa, dia murih ke anak dia jah tu. Nak buat apa ke? Kepoloh. Ada gamuk mu, harta aku. Kuih kemu nak buat apa ke dia? Haa, walau begitu sekalipun. Haa, tu dia. We ada tulis surat. Molek ke apa? Molek. Rabu ucerak cacin. Lagu tu maka isteri ibu nak ambil kelik tak leh. Man pin kong bemak rua poloh leo. Ha, kalau loh poloh, kalau mak pun mak pin kong bemak rua poloh. Lepas tu tok tua nak ambil. Ah, tok tua nak ambil belah kata hak mo dah, mek. Dia panggil mek dah. Ha, hak mo kan hak aku. Ha, hak aku belum ada mek wi. Belum pada mek bui kepada anak mek. Hak nama hendong tu. Hendong bini mo. Anak mek. Tapi hendong wi heboh ke modah. Maka tanah tu jadi hak modah. Learning. Gitu. Nak buat apa tak boleh. Naik majlis pun nak buat apa tak boleh. Dia ada tanda, ada surat, ada cat. Ada surat-surat cat ayah panggil. Tak boleh buat apa. Berlaku dah lah ada royak ni. Kebetulan ada demo tanya ni. Bermolak dia kita sambung gitu selalu. Hak berlaku dah ni masalah mah. Limo kok kan nekok kan tujuh kok eh. Ya mok lah mok ya mah banyak eh. Tu dia. Mok ya mah banyak kok berkali. Ya wih mek mu nak kata kak. Ya tekah baik lagu tu eh. Tu dia dia. Ya tekah baik ni lagu tu eh. Siapa-siapa pun lagu tu eh. Bobaloh tu. Ha, dia anak dia mati. Ha, ni masalah. Mak dia mana? Mak dia dia wi mah kepada anak. Eh, saya tak ingat tu. Lima nekot tak ingat. Lepas tu anak mati.
Pas anak mati, anak pun ada anak dah. Cuculah mak dengan kahwin ni. Cuculah dengan mak dia ni dah. Ah, ada anak lelaki pula dah. Tu dia. Lepas tu, mak ambil kelih. Ni masalah. Mak dia ambil kelih. Ambil buat apa? Atas nama kata hak dia. Dia kata, mah ni hak mak. Hak mak. Mak wik dia. Pada dia mati, mak boleh ambil kelih. Moga mak anak, mak ni mak. Anak, mak wik anak boleh ambil kelih. Dia baca nyak tu ya. Dia baca nyak tu ya. Dia baca tu kena tak kena ni. Tak kena dia mati ke. Ingat, bila mati, dia panggil ke apa tu? Berpindah harta kepada waris kohron, dia panggil. Bila mati, berpindah harta tu kepada waris kohron. Apa boleh? Nu anak si mayat. Boleh makan pesaka. Lebih lagi yatim pula dah. Pok yang mati dulu. Hingga apa hari? Mak mati pula dah. Anak dia yatim lagi. Dia mahu mati mak tu anggil yatim. Dia mati pak dia dulu. Tak ada dikira lah waktu tu. Ni harta dia. Harta mak dia. Patut mik kelek. Tak boleh moga jadi saku anak yatim dia tu. Pak dia mati dulu dah tu. Tu dia masalah. Gege ya kita buat gege. Ya tak kalau kita buat gege ya gege. Kalau kita senyak ya senyak. Tu dia. Tak boleh. Apa tak boleh sikit abuk? Ya boleh pesako ya lah. Boleh makan pesako mana? Ibu makan sudus. Pak makan sudus tu je boleh makannya. Nak makan perhabis. Apa je panggil? Habis nak ambil mah. Yut kelik. Tak boleh. Yut makan harta anak yatim. Ini benda yang berlaku dah. Jadi ada. Dahlah. Kalau berlaku tak berlaku pun begitulah hukumnya. Hukumnya begitulah. Walau berlaku, walau tak berlaku pun hukum duduk lagu tu. Yo, pada dah untuk di pagi ni deh. Lerik panjang sesak ni pergi. Itu dia. Yo, saya terima kasih banyak deh. Terima kasih banyak kepada penonton dah. Yang dikasihi sekalian, yang dirahmati sekalian. Doa semoga-moga pagi yang berkah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi kita senantiasa doa di waktu pagi. Semoga-moga umat dia ni menjadi berkat di pagi-pagi ni. Rasanya tak ada berasa panah gapo semua ni dah. Merupakan rahmat daripada Allah. Itulah untuk di pagi ni deh. Berapa dah ni? 1,000 lebih dah rasa dah. Orang chair tu 1,191. Alhamdulillah. Dekut ketika dalam bilik kita ni dah maklum bila kita masuk maridah tu kita bagi pahala, mana kita ikut like, ikut share supaya dapat pergi pada orang lain katik. Banyak demo dah hala maridah. Kata tahu kat mana ni? Oh, dengan melalui demo share masuk lehat dia, dia kata. Jadi kena jadi duk menerima duk apa macam-macam lah. Menerima ayat tu, ayat ni banyak karuh ada kita ada ayat tu ya. Tak ingat dah kita pun. Ya dah royak gitulah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan saya tak lupalah jutaan terima kasihlah kepada kaum ibu deh dan bapa yang ada buat amal pagi-pagi ni. Ramalah ada buat amal dengan caranya deh buat sedekah. Buat khairat, buat sedekah. Untuk menjadi petaruh kita di akhirat nanti. Sokong menyokong kok jalan agama Allah. Ilmu Allah. Tengok kita baca dah kemarin dah. 7 karamat kepada orang yang pergi kepada majlis ilmu, duduk bersama dengan orang-orang alim, orang-orang ada ilmu. Allah akan bagi 7 karamat. Inilah sebab tu kita kena ruam duai cuikan. Apa dia panggil tolong menolong, bantu membantu di atas menghidupkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih banyak. Dalam saya ada royak ni pun ramah. Dari saudara kita, ada un mari dah. 9-25-00-3-9-9-7-3. Ya, terima kasih. Dia bagi mereka ada un mari. Ada sejak pukul 12 malam pun ada. Ada pukul belum pada pukul 5 pun ada. Alhamdulillah. Semua saya doa.
Semoga-moga Allah menjadi payung di pada mahsyar. Semoga-moga Allah menjadi payung di alam mahsyar, di pada mauqif yang tidak ada payung pada hari itu melainkan payung arasy Allah Subhanahu wa taala, dan juganya payung sedekah. Kata Nabi, apa seorang kamu di bawah bayang sedekah. Mana Allah ubah menjadi bayang di akhirat, boleh kita meneduhkan. Sama tahu kita ada menunggu-nunggu nak pergi kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, panahnya di masa tu. Payung tak ada, siapa nak bagi payung kepada kita, kecualinya kitalah yang mengadakan payung, buat sebab bagi ada payung di alam mahsyar nanti insya-Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu di pagi ni saya minta setakat ni dulu. Saya hundur dulu, akhir kata billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal najatu minan nar wal falah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.